Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar sesuatu yang harusnya teman-teman belajar dari awal, tapi nanti karena lebih simple dengan shapes dan sizes. Jadi kita mulai saja langsung buka Linescape-nya. Nah, di sini kita ada yang namanya draw bezier curves and straight lines. Nah, pengen pakai yang straight lines, kita klik yang ini, bukan ini ya. Lalu kita langsung saja gambar di sini. Saya ini jika sudah menjadi bentuk, bisa seperti biasa. Ini gunanya ya untuk shapes yang tidak ada, ini juga bisa diganti. Ini nanti saja di sini. Sudah bisa sama kayak yang lainnya, bisa dibesar kecilkan, bisa diduplikasi. Ini gunanya untuk membuat bentuk-bentuk yang tidak ada di sebelahnya. Hari ini tidak ada tugas soalnya pelajarannya simpel sekali, cuma untuk menggambar garis. Itu saja dari saya. Selamat tidak mengerjakan.